Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Komaira binti Ishaq. Saya Nur Syahirah binti Muhammad Syukur. Saya Muhammad Wafi bin Zuhelmi. Projek kami untuk Reka Cerita Inovasi Tenaga dalam Karnival Tenaga Lestari ialah Pasus Semayan Terbayar Degradasi Penghalau Serangga. Projek kami bertemakan SDG 12, iaitu Responsible Consumption and Production. Bidang kami ialah Sains Alam Sekitar. Jadi untuk membuat pasus semayan terbayar degradasi ini, kami menggunakan bahan organik. Dengan menggunakan bahan organik untuk membuatkan pasu ini, kita dapat mengelakkan pembuangan sisa berlebihan dan kita juga dapat mengelakkan masalah pencemaran. Jadi bahan organik yang kami gunakan untuk membuat pasu ini ialah daun pandan, bawang putih, kulit telur dan sarang telur. Sarang telur berfungsi untuk percambahan anak pokok, manakala daun pandan, kulit telur dan bawang putih pula dapat menghalau serangga perosak kerana mempunyai aroma yang kuat. Selain itu, pasu ini juga mesra alam dan dapat kalis air kerana ia dilapisi oleh lilin organik. Pasu ini juga akan terurai dengan sendirinya selepas tempoh 1 bulan penggunaan. Akar juga mampu tumbuh dan berlingkar melalui pasu tersebut dan akan terurai dengan sendirinya. Pasu ini juga mempunyai nilai pasaran yang tinggi kerana ia mudah dikendalikan, kos pengeluaran pun rendah, mesra alam kerana hanya menggunakan bahan organik sahaja dan yang paling penting dapat menghalau serangga. Di sini kita dapat lihat kita mempunyai 2 masalah. Yang pertama, polimer plastik menyumbang kepada pencemaran alam sekitar kerana ia suka terurai. Yang kedua, serangga perosak juga menjadi masalah besar bagi petani kerana ia merosakkan tanaman dan mengurangkan hasil pertanian. Jadi sebab itulah kami menciptakan pasu semayan terbayar degradasi penghalau serangga ini kerana ia dapat terurai dengan sendirinya dan yang paling penting dapat menghalau serangga perosak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara-cara pembuatan pasu semayan terbayar degradasi. Pasu terbayar degradasi ini merupakan salah satu usaha penambahbaikan daripada kajian lepas hanya menggunakan satu bahan sahaja. Tetapi pasu kami menggunakan bahan-bahan alami dan organik. Kami mengisarkan daun pandan, bawang putih, kulit telur dan kertas dan sehingga menjadi halus. Dan kami ambil bahan kisaran tadi dan kami campurkan dengan ejen pengikat iaitu tepung ubi kayum. Dan kami mampatkan adunan tadi dalam acuan pasu semayan sehingga terbentuk menjadi pasu semayan. Setelah produk kami siap, kami melakukan 2 uji kaji. Ujian yang pertama, ujian keberkesanan penghalau serangga perosak terhadap 4 pasu. Pasu yang pertama, pasu kawan plastik. Pasu kedua, pasu bawang putih. Pasu ketiga, pasu daun pandan. Dan pasu keempat, pasu gabungan. Kami melekatkan perangkap melekit di sekeliling dan di dalam pasu. Dan kami meletakkan cebisan buah-buahan untuk menarik perhatian serangga. Dan kami meletakkan 4 pasu tadi ni di kantin dan dibiarkan selama 2 hari. Apabila kehadiran serangga perosak semakin menurun, maka keberkesanan pasu semakin meninggi. Ujian yang kedua iaitu ujian terhadap kelembapan air. Ujian ini bertujuan untuk menguji daya tahan pasu ketika terkena air, terutama sekali ketika disiram. Pasu ini direndam dalam air selama 24 jam dan kami timbang rekod dan catat beratnya. Dapatan dari uji kaji yang pertama, terbukti pasu kombinasi daun pandan dan bawang putih memerangkap serangga paling sedikit, diikuti oleh pasu bawang putih, pasu daun pandan dan pasu kawalan. Dapatan dari uji kaji yang kedua, terbukti pasu yang disaluti lilin organik kukuh terhadap kelembapan air sama ada dari faktor dalaman ataupun faktor luaran seperti air hujan. Seterusnya, saya akan menerangkan hasil dapatan kepada kedua-dua ujian yang telah kami jalankan. Kami dapati bahawa aroma daun pandan, bawang putih dan campuran kulit telur ini terbukti dapat menghalau serangga perosak daripada terus makan tanaman. Keberkesanan pasu ini dapat menghalau serangga perosak sebanyak 80% selepas 2 minggu menunjukkan keberkesanan bahawa pasu ini dapat menghalau serangga perosak tanpa menggunakan sebarang bahan kimia. Hasil analisis kami juga menunjukkan bahawa pasu ini bertahan daripada segi kelembapan. Walaupun mengalami sedikit peningkatan berat dan perubahan tekstur, tapi pasu ini masih lagi menunjukkan bentuk asalnya selepas kami rendam air selama 24 jam ke dalam air. Ia menunjukkan bahawa pasu ini bertahan daripada segi kelembapan tanpa mengalami kerosakan yang ketara.
Pasu ini mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana yang pertama dia kalis air, yang kedua dia terbiodegradasi, yang ketiga dia berkos endah, dan yang paling penting sekali dia dapat menghalau serangga perosak daripada terus memakan tanaman. Pasu ini terbukti dapat menjadi alternatif bagi menggantikan polybag plastik yang di mana tundas cabahan boleh ditanam terus ke dalam tanah. Pasu ini juga terbiodegradasi dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, pasu semayang terbiodegradasi penghalau serangga yang diperbuat daripada bahan kita semula bertepatan dengan tema yang kami pilih kerana dia terbiodegradasi dan dapat menghalau serangga perosak terutamanya waktu tempoh awal semayan. Kesimpulannya, pasu semayang terbiodegradasi penghalau serangga ini yang diperbuat daripada bahan kita semula ini bertepatan dengan tema yang kami pilih kerana dia terbiodegradasi dari tempoh semasa ke semasa dan dapat menghalau serangga perosak. Pasu ini berbeza dengan produk komersial yang lain kerana dia dapat menghalau serangga perosak daripada terus memakan tanaman, dan yang akhir sekali, dia dapat terbiodegradasi dari sebulan tempoh penggunaan. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.